Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jejak Sukamto, teman-teman. Semakin asik. Kesempatan kali ini kita akan berpetualang di sungai yang cukup indah. Tepatnya di sungai Desa Brubuh, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Teman-teman semuanya, nanti akan saya perlihatkan di mana sungai ini bebatuan-bebatuan yang sangat cukup besar. Konon zaman dahulu kala nenek moyang kita, Gunung Lawu meletus, teman-teman, dan akhirnya lavanya sampai ke sungai ini. Mari kita telusuri Jejak Sukamto, semakin asik. Kita akan turun, teman-teman. Nah, inilah contoh dari bebatuan-bebatuan yang konon ribuan tahun Gunung Lawu meletus dan akhirnya lavanya sampai di sini, teman-teman. Walaupun di musim kemarau, alam sekitar pepohonan juga masih tampak berwarna hijau, teman-teman. Ini adalah bagian dari bebatuan-bebatuan yang dikeluarkan dari perut Gunung Lawu zaman dahulu kala, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah penampakan dari bebatuan-bebatuan, teman-teman.
air gemericik, bening sekali, menambah keindahan sungai Berukuh ini teman-teman. Petualang di sungai Berukuh ini, banyak batuan-batuan yang cukup besar ini, semoga sangat bermanfaat bagi teman-teman kita semuanya. Semoga menginspirasi. Wah, yang ini teman-teman ya, cukup sangat besar sekali ini batu Gunung Lawu. Di sinilah teman-teman, ini batu ini cukup besar sekali ini. Sampai dua kali, saya perkirakan 2x4 teman-teman, meter persegi. Nah, mau diketahui bahwa di atas sungai ini terdapat tanaman padi. Bapak petani dan ibu petani menanam sawahnya di sini, di atas sungai Berukuh ini teman-teman. Inilah teman-teman penampakan dari batu yang sangat cukup besar. Kiranya Jejak Sukamto saya akhiri terlebih dahulu teman-teman. Ikuti terus video-video Jejak Sukamto selanjutnya. Semakin asik teman-teman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.